Wahyu wabarakatuh. Selamat sore sahabat peternakan semua. Di sore hari ini saya ingin mengecek hasil pengeraman setelah 35 hari mengerami. Semoga penetasannya maksimal. Langsung saja kita ke kandang. Sebelum kita mengecek hasil tetasan, saya di sini juga sekalian pengen mengasih makan ternak-ternak saya yang sudah pada kelaparan. Saya siapkan dulu tempatnya. Sudah pada nggak sabar, waduh, sudah pada menyerbu. Saya siapkan dulu. Ini saya menggunakan pakan fermentasi campuran bekatul, terus sama cacahan kol sawi, terus ditambah jagung giling sedikit sama garam. Ini sudah siap makannya. Dan jangan lupa kita tutup kembali pakan yang sudah kita ambil supaya mikroorganismenya tidak pada mubazir kena angin. Kita kasih makan yang kecil dulu. Ini yang kecil sudah nggak sabar. Ini semuanya pada keluar karena itu pintunya didorong-dorong. Ayo, 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 ayo. Langsung pada berebut. Kita ambil yang satu lagi. Kita taruh yang sini untuk yang besar-besar biar tidak pada rebutan sama yang kecil. Yang lagi makan ini indukan yang mengeram. Mari kita cek tarangannya. Ini kandang pengeraman. Telurnya sudah pada keluar. Kita buka anakannya. Kita bersihkan sisa-sisa telur dari penetasan.
baru menetas 1 2 3 4 5 6 7, baru 7. Ini sudah ada yang retak lagi. Ya, semoga saja bisa menambah populasi dan aman dari seleksi alam. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, dari peternak Mentok Demak yang masih butuh banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Sukses selalu buat kawan-kawan, dan jangan lupa selalu bersyukur dan tetap berdoa.